Oke, men, masih dengan spoiler episode ke-7 dari Darwin Game. Kita langsung aja lah, karena di capture kemarin, capture ke-18, jangan capture kemarin, capture yang tadi. Capture 18 itu endingnya bagian terakhir ada gempa di dalam suatu bangunan. Nah, ini men, gempa apa? Loh, kok tiba-tiba ada gempa? Kalau ada gempa, kenapa cuma satu hotel aja yang kena, men? Usahakan seluruhnya yang kena gempa. Langsung aja ke capture 19. Spoiler episode ke-7. Dan tampilan depan ada om-om tanaman. Oh siap men. Nah ini ses. Kok malah gorong-gorong. Oh si ini. Ah Rain. Rain Rain. Siap men. Sang Lori muncul dari sini ah. Siap anjir kok banyak yang tuh mati men. Cincin berlian. Ini kayaknya udah pernah dibahas deh saat episode ke-6 dibahas. Kok baru dibahas sekarang? Iya, ending episode episode ke-6 tuh ini tuh ngebahas men. Sang Ren ngebahas bener berarti bagian pusat eventnya itu si Buya bener kan? Wah, anjir akhirnya terbuka juga teka-tekinya men. Loh, kok tahu ada King itu loh? Kok King tahu lokasi stasiun Shibuya, men? Apa jangan-jangan spontan atau memang ngerti letak hadiahnya di sini atau gimana nih si King? Nah, itu kan King Wu langsung berhadapan dengan King Wu. King di sini tuh gigi banget, men. Bukan kayak King di One Punch Man. One Punch Man King-nya terlalu parah kok. Anjir. Kok namanya King sih bukannya Wan? Wang. Oh, dibuang beneran cincinnya. Siap. Pilihan yang tepat. Membuang cincin. Yo iyalah kalau kalau nggak dibuang yo masih ikut game setan seperti ini sulit amin. Nah, ini gempa nih. Terus gedungnya cuma cuma bagian hotel toh yang kena gempa, men. Bunga yang mekar. Aku nggak lihat malah bunga yang mekar. Us, sigil tanaman aslinya tuh nakutin loh sigil tanaman loh sigil. Apakah mati semua nih? Sudah lama mati men, tapi sigilnya masih bisa jalan hebat kok. Kalau sampai sampai bisa selamat dua anggota eh yo berarti yo dua anggota ini jadi musuh yang paling sulit amin bisa sama timnya gigi yuk hancur jess. Oh nge-flashback papa usia min. Susu nih.
Waduh, ledakannya men. Wes saat, waduh ada yang error cuk. Si Rain udah dikepung nih si Rain. Waduh men, koneksinya bentar men. Oke udah lancar men, udah lancar. Oh siap, terakhir nah ini tinggal. Ses, kayak halusinasi sih, langsung ses. Bapak, Yuya lah udah mati yuk. Flashback aja, setelah ini udah mulai nih. Hotel udah hancur hotelnya men. Weh bangunan itu, ayo pergi lebih cepat mas kan. Oke men. Ini juga mbahatin nih, waduh kok mati. Kok malah Oni-chan. Langsung just gas. Ini si Ren. Kan. Si Ren udah masuk ke dalam wilayah musuh. Langsung kaget main surprise, oh anjir. Asa itu namanya King apa Wan? Di animenya dipanggilnya Wan. Di sini dipanggilnya King. Aneh men. Terus poin udah siap. Masa nggak ketahuan cuk? Yo asik kan kecil sih yo si Reno yo nggak ketahuan nah. Aku mencoba sesuatu. Siap sikilnya. Sikilnya berarti penciuman tajam men, sikilnya men. Langsung ketahuan kan si Ren kan. Wah anjir men. Dikejar ki. Usai nggak kena wet jet. Weaponnya dibuang weaponnya ah. Lewatin rel men, yakin men, gigi men. Udah kan ada kereta kan, anjir mati gak nih si Rain. Tapi Rain toko utama mati, di opening back masuk. Bocah itu, tenang saja saya sini. Anjir men, masuk mati men. Udah kan masih hidup gitu loh, toko utama ada kereta pun masih hidup men. Ada kereta lewat masih hidup, toko utama leh. Jangan kereta, pesawat jatuh, masih hidup. Loli juga, anjir. Ya, akhirnya nggak ada nih, cuma anak buah tok nih, men. Replace fusion, nah, skillnya dibuka, men, skillnya, men. Chess! Kayak SC21, Ki. Pandangan SC21 kan kayak gini, men. Ketika mengaktifkan kekuatannya, men. Oh siap anjir. Loh, langsung kan kena stun kan. Good. Good just langsung muncul men fix. Yang muncul malah King. Yang muncul malah King ah. King yang muncul men mesti kaget banget ah. Dengan wajahnya ngeselin anjir. Nah kan dapat kan King langsung berhadapan dengan King Yu berat men. Langsung muncul King. Kingnya si gile apa sih nih? Nah, kan langsung ditangkap kan. Oh, King kok anjir. Oh, pura-pura bodoh ya, ya memang lah. Semua orang ngerti kalau orang itu pengumpul informasi men. Aku kira tangannya putus loh. Ternyata cuma ditarik di bawah tangannya men. Ditarik di bawah atau tangannya. Aku kira dipotong lah. Soalnya kan si King kan suka motong-motong si King. Masih beli rumput oke siap men. Nah men. Anjir loh. Tangannya tuh masuk kemana-mana nih anjir. Gigi 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 gigi.
Oh, telekinesis tipe teleportasi. Tapi kok bisa motong tangan? Waduh, disiksa anjir olinya, men. Raja Mangkuk, kok Raja Mangkuk? Gu, oh, si Hiritam yang pertama Gu. Raja Mangkuk. Nah ini dari mana muncul ya, men? Dari mana ki granat ya, men? Apa ada yang lempar, Pak? Oh, telat kan obatnya yang lempar, men. Kaname yang lempar, yes. Akhirnya kan berhadapan kan King lawan klannya Kaname, cuk. Oh, siap men, episode ke-7 ternyata GG men. Episode ke-7 kayak gini, bikin endingnya men. Oke siap, semakin gak sabar nunggu episode 7 keluar ini men. Udah mulai berhadapan ini episode 7 nih. Episode 8 udah nge-battle. Siap, ah mantap lah.